Bagi saya dalam keadaan yang pandemik ni, ramai orang yang terjejas dari sudut rezekinya. Ada yang dibuang kerja, ada yang kalau kita kata tak buang kerja pun gaji dikurangkan, potong, kan? Dipotong. Mm-hmm. Ada banyaklah benda-benda yang berkaitan dengan rezeki itu. Tapi adakah kita nak jadikan ia sebagai satu penyebab kita rasa kita tak nak berusaha? Adakah kita perlu dihantui dengan kerisauan tersebut? Maknanya you must do something untuk diri sendiri, untuk bantu diri sendiri. Tak duduk macam mana, macam mana yang mak macam tu, tak ambil. Tak ada macam itu, kan? Maknanya ada something yang kita buat, kita usaha cari okay, online alternative, kan, untuk mengajar dan sebagainya, belajar macam-macam benda. Ini punya sebagai usaha untuk kita menjemput rezeki itu datang ke rumah kita, kan? Bukan kita tunggu-tunggu, sebab rezeki ni dia perlu dijemput, dia tak boleh ditunggu. Tunggu-tunggu datang, duduk, tak boleh. Tapi main sini tapi dalam keadaan kita main sini kita kena pee kat dia. Kena bawa dia datang kat kita. Tak boleh kita main tak, dia tak jadi. Tapi kita kena pee kat dia pasal kita datang bawa dia masuk rumah aku, duduk diam-diam sini. Kita datang, kita pergi dekat dia, kita ambil dia, maksud itu kita panggil sebagai usaha kita. Sebab Nabi SAW kata apa dalam sebuah hadis yang sahih? Seseorang itu dia keluar masuk hutan, dia potong kayu. Bila dia potong kayu tu, kemudian dia bawa kayu tu pergi pasar, dia jual, itu lebih baik untuk dia dalam keadaan dia mencari rezeki daripada dia pergi ke pinggir jalan untuk dia meminta-minta. Ini menunjukkan bahawa agama kita perintahkan kita untuk keluar usaha cari rezeki, bukan duduk tunggu rezeki tu datang bagi diri kita. Salah satu, ada empat perkara yang boleh menolak rezeki tadi. Bila kalau kita ni selalu macam mempersoalkan, kita macam kurang ketakwaan kita dengan cara tu, kita persoalkan kenapa aku tak dapat, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi kita sangka buruk dengan Tuhan tu. Itu antara sebab yang nampak tu lah, akhirnya rezeki tu macam tak melekat kat kita. Kita itu mungkin kita kena betulkan lah satu set tu. Kita dia ada sebut yang lain lah, macam pasal tak bangun pagi tu, kan? Ada nanti tu ada rezekinya, apa lagi, tidak amanah ataupun dia malas. Tadi Ustaz ada sebut kan tentang ni, kan, cari rezeki tu penting, so tak boleh malas, dia kena usaha. Tapi dalam semua tu yang penting ada ketakwaan, and takwa is the key, the main key for everything lah, kan? Salah satu daripada bentuk ketakwaan tu adalah orang tersebut dia tak sangka buruk pada Allah SWT. Petua je kat sini ialah kita cek semula kita dengan Allah ni bagaimana. Ketaatan kita, ibadah kita, macam tadi Ustaz Dayat kata, husnuzan kita dengan Allah tu bagaimana. Maknanya Allah kata, kalau engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kau jalan keluar. Kita ada banyak masalah, cuba kita fikir dalam apa banyak masalah yang kita hadapi, Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Kenapa Allah bantu kita? Cuba kita ingat balik, kenapa? Mungkin ada doa-doa yang kita betul-betul panjatkan kepada Allah waktu kita susah tu, penuh keikhlasan, kan, dengan keadaan yang kita sebut tu, betul-betul kita tidak mengharapkan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Itu maknanya ketakwaan kita kepada Allah. Allah pasti akan bantu kita apa juga keadaan kita. Yang penting kita kena buat satu amalan tu kerana Allah, kerana ketakwaan kita kepada Allah. Sebab itu janji Allah dalam surah At-Talaq itu tadi. Allah kata apa? Waman yattaqillah. Kalau engkau takwa kepada Allah, aku bagi engkau jalan keluar. Engkau takwa kepada Allah, aku bagikan engkau dengan rezeki yang tak pernah engkau sangka. Dan hal ini, Ustaz, sama tau macam dulu saya ingat. Saya tak tahu saya nak tinggal mana, saya tak tahu macam mana dengan rezeki saya, saya tak tahu macam mana dengan hidup saya. Tapi kemudian saya fikir, Allah tak pernah tinggalkan kau, Sakinah, dalam hidupmu. Allah akan tinggalkan engkau bila engkau tinggalkan Allah. Jangan sesekali kau tinggalkan Allah. Kau susah macam mana, rezeki kau sempit macam mana, Allah akan luaskan. Yang penting, hablum minallah, jaga baik-baik. Bolehkah saya hidup dengan mengajar kuliah? Dulu saya fikir macam tu. Tapi pada masa tu, dengan keadaan yang mana saya kena naik Grab tau. Every day naik Grab daripada Bedok, Jurong, saya ingat dulu. Lepas tu pergi balik. Setiap kali satu jalan tu. Satu trip tu $22 tau, Ustaz. Bayangkan pergi balik dah $44 kita habis. Tapi satu je saya fikir, kita kalau kita buat sesuatu, kita fikir Allah yang berikan rezeki untuk kita, insya-Allah. Correct. Allah akan permudahkan jalan,
nampak macam tak banyak sangat pun, insyaAllah kalau ia berkat, kita akan cukup. Walaupun nampak mungkin orang kata boleh ke ni, insyaAllah je boleh. Sebab kita pentingkan keberkatan yang ada pada rezeki yang kita miliki. Satu je, niat kita dalam mencari rezeki tu paling-paling penting untuk kita tajdid, untuk kita perbaiki. Kenapa sebenarnya kita nakkan rezeki itu? Atas dasar apa? Tujuan apa?